Hello Earth, welcome back with me and the Vespa Project, and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini gue seneng banget. Tepatnya apa? Gue ucapin lagi terima kasih banyak buat Mister 0231 kebalik. Scooter 0231 guys, gue thank you banget nih udah ngedatengin request tantangan lagi. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena balik lagi guys, gue di sini kemarin itu bukan dipaksa atau gimana ya? Gue ditantangin untuk merakit satu Vespa lagi. Di mana sejarahnya gue sebenarnya sebelum gue ambil Vespa yang grey sprint gue tuh, gue sebenarnya demen banget sama Vespa ini. Nah, Vespanya seperti apa? Ini adalah Vespa S guys, 3V yang ibaratkan kemarin baru landing dan hari ini gue udah oprek-oprek dan tentunya hasilnya seperti ini untuk the first step. Karena balik lagi gue nggak mau naikin motor bekasan orang lain yang belum dipegang apa-apanya, alias untuk ngetes aja gue masih mikir dua kali. Sampai akhirnya kemarin malam begitu sampai, gue langsung ganti nih guys. Ini untungnya nih guys, ini for your information lagi nih buat kalian. Kenapa ini udah langsung bisa ganti knalpot Akrab Rofik gitu? Karena satu guys, ini Vespa S gue lagi pengen standarin dulu exhaustnya. Dan Akrab Rofiknya tuh nganggur. Sampai akhirnya gue pasang ini. Dan itu adalah salah satu informasi bahwa buat kalian yang pengguna Vespa, Vespa S dengan Vespa Sprint itu sama guys. Jadi barangnya tuh bisa dipakai Akrab Rofiknya. Tapi di bagian lambdanya, oksigen sensornya itu kalian harus kasih adaptor. Jadi ibaratnya ada yang besi bulat gitu, kalian tanemin tuh, dicolokin ke dudukan oksigen sensor bawaan Akrab Rofiknya. Jadi itu udah langsung plug and play, nyala langsung ya. Dan gue kasih tahu kenapa gue ambil Vespa ini. Karena satu guys, gue kemarin dapet velg Vespa ring tipe merek yang jelas guys, itu cuma satu di Indonesia. Okay. Yang kemarin tuh sampai si Pun-Pun alias owner Scooter 0231 ngomong, ah ini mau nggak? Apaan tuh? Dia kasih tunjuk, nih velg Vespa ini cuma ada satu di Indonesia. Tampilannya seperti apa? Mungkin nanti ada di next vlognya bareng konten gua dengan si bos Pun-Pun itu. Gua akan bikin vlog lagi bareng sama dia untuk memasang velg yang cuma ada satu di Indonesia untuk gua masukin ke Vespa S gua. Dan tentunya guys, gua kasih tahu lagi. Nih, kemarin yang buat DM gua secara pribadi, gua kasih tahu kalian spek Vespa Sprint gua. Kalian mau lihat di sini, ini gua sudah mengganti dasi, spakbor depan, cover fork, dan tentunya karena knalpotnya itu standar, gua juga bikinin langsung cover knalpot yang bermotif karbon. Footstepnya juga karbon, penutup mesin ininya karbon, lacinya karbon, dan ininya pun karbon. Jadi bener-bener ini tipe pertama banget kali gua sama anak-anak Scooter bikin produk yang pertama banget untuk kita masukin ke Vespa. Jadi motif forged carbon ini kita bener-bener jadi yang pertama menggunakannya di Indonesia. Dan tentunya kalian bisa langsung kalau ada yang tertarik dengan produk garapan kita udah punya moldingnya guys. Untuk pemesanan kalian boleh DM gua atau enggak kalian boleh DM Scooter 0231 untuk mendapatkan part-part karbon untuk Vespa Sprint ya. Jadi itu keunggulannya dan apa yang sudah terjadi gua lakukan nih di Vespa Sprint gua. Dan biar lebih afdol kita pindah ke Vespa baru gua yang ibarat nanti kita akan bikin vlog lagi. Katanya anak motor kalau bikin vlog motor vlog itu harus di starter guys. Dan tentunya gue kasih tau kalian, suara Akrab Rofik. Ya. Jadi gitu guys, kalian bisa langsung aja lihat. Ini, gue gak ngerti nih, di sini nih. Setelah gue kemarin
curhat-curhat dengan si Mr. Pun-Pun itu, gue tanya, ah, kenapa Vespa S itu yang 150cc dengan sprint, ketika dimasukin Acra Profik, suaranya lebih enak di Vespa S. Nah, kalau dari segi harga, tentunya paling yang ibaratkan lebih unggul kan Vespa ini. Dia lebih mahal, tapi kenapa kalau mesin, gue jujur aja nih, gue lebih seneng Vespa S gitu. Karena apa? Karena satu, ini kecil banget guys. Motornya ini kecil banget, dan tentunya easy to drive. Ditambah lagi, klasternya tuh analog, yang gue tuh demen banget barang-barang klasik. Ditambah lagi, setelah gue tahu ketika Acra Profiknya masuk ke Vespa S, gue jadi jatuh cinta banget sama suaranya. Iya. Suaranya adem banget, bertenaga banget, dan gak lebay kencengnya gitu guys. Jadi, di sini gue tambah, wah gila sih, gue demen banget Vespa S sekarang nih. Jadi, ini juga mungkin kedepannya gue bakal kandangin, gue gak mau pakai lagi, karena kenapa? Sayang banget guys, sayangnya ya karena gimana ya, ini udah bukan buat motor daily sih sebenarnya, walaupun motor-motor gue semua di sini bisa di gue pakai dailynya lah semua, tapi kayaknya udah sayang banget gitu kalau ibarat di sini gue udah ciptain satu produk masterpiece dari kita, sampai yang ibaratkan ada lecet-lecet, kotor kena hujan, aduh kayaknya udah males banget gitu guys. Yeah, boy. Dan tentunya untuk project kedepannya gue akan kasih tahu lagi ke kalian soal si S gue ini mau diapain, tapi yang jelas dari upgradean yang gue udah lakukan sekarang adalah ini. Gue ini ganti karbon nih. Ini ganti karbon, motif biasa. Jadi kalian juga bisa langsung melihat perbandingannya nih. Ini yang model Forge ya. Ini Forge karbon. Ini yang model biasa. Jadi balik lagi ini masalah selera guys. Jadi kalian lebih suka motif biasa yang racing banget tampilannya, atau Forge karbon yang bisa kedua aliran. Mau aliran kalian racing, mau aliran kalian elegan, kayaknya oke semua kalau di Forge Carbon. Itu masukan dari gua. Oke. Di closing, gua ngasih tahu kalau sekarang gua pakai baju merchandise dari Earth Season 2 yang baru banget kita rilis desainnya. Buat kalian yang mau mendapatkan, itu boleh langsung aja kontak @earth.industry karena ini limited edition dan tentunya ini nyaman banget guys dipakainya. Gua pakai lagi kerja, gua pakai saat nyobain motor, gua pakai saat ke mall. Jadi kalian bisa bergaya bener-bener yang udah kayak anak-anak streetwear banget gitu guys. Jadi tentunya buat kalian yang tertarik boleh langsung aja cek di Instagram kita @earth.industry. Dan tentunya ini kaos semua limited edition. Jadi nggak ada produksi kedua, ketiga, nggak ada. Jadi kita batasin slotnya dan tentunya produksinya buat kalian tampil beda di jalan. Mantap. Ya, pokoknya kayak gitu dulu guys tentang si Vespa yang baru gua dapat, karena belum banyak yang bisa gua present hari ini. Yang jelas gua kasih tahu kalian kalau Earth udah punya dua Vespa, yaitu Vespa Sprint, Vespa S, dan kita akan acak-acak semua Vespa kita lagi. Oke, mungkin cuplikan gua sampai segini dulu. Thank you for watching and be the best. On Earth guys, see ya. I'm gonna sing the song. Where you gonna sleep tonight? Oh, the wind whistles down, the cold dark streets tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boy chase a girl with a cross in the hair, while too shocked to manage to do it.